Halo semuanya, salam Mojok. Kawan Mojok di luar sana, selamat bergabung kembali di Ayo Mojok, podcast produksi Humas BBSPJ KFK. Podcast yang akan tayang secara reguler di YouTube BBSPJ KFK yang memberikan informasi terkini seputar BBSPJ KFK kepada kawan Mojok di luar sana. Sebelum kita mulai ngobrolin mengenai topik kali ini, saya juga akan ingatkan kawan Mojok di luar sana untuk dapat subscribe, like, atau share dari YouTube kami kepada teman-teman kawan Mojok di luar sana, supaya banyak yang dapat informasi. Nah, apabila kawan Mojok juga ingin memberikan usulan mengenai topik yang akan kami angkat di podcast selanjutnya, silakan untuk memberikan komen di YouTube BBSPJ KFK. Nah, untuk topik obrolan kali ini, itu mengenai garda depan pelayanan publik BBSPJ KFK. Sebagaimana diketahui, komitmen BBSPJ KFK untuk memberikan pelayanan publik sudah dimulai sejak dari lini terbawahnya, yaitu pekerjaan yang memang bersentuhan langsung dengan publik dan sehari-hari memang berhadapan langsung yang pertama kalinya dengan publik, yaitu Satuan Pengamanan dari BBSPJ KFK. Untuk ngobrol topik kali ini, sekarang saya sudah ditemani dengan dua bapak-bapak berseragam dari Satuan Pengamanan BBSPJ KFK, Bapak Yudi dan Bapak Dwi. Selamat datang Bapak Yudi dan Bapak Dwi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di podcast Ayo Mojok. Ya, sebelum kita ngobrol ini mengenai Satpam BBSPJ KFK dan kaitannya dengan pelayanan publik, mungkin Bapak Yudi dan Bapak Dwi bisa sedikit perkenalan kepada kawan Mojok luar sana supaya kenal. Pak Yudi dulu mungkin. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak. Silakan. Selamat pagi kawan Mojok semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Indaharini, panggil saja Yudi, dan saya ditunjuk sebagai koordinator di BBSPJI KFK. Sudah berapa lama Pak bekerja di BBSPJI KFK? Saya bekerja dari 2010. Kurang lebih 13 tahun ya Pak? 13 tahun. Wah, lama sekali ya Pak ya, 13 tahun. Cukup berpengalaman berarti Pak Yudi ini sebagai koordinator. Iya. Selanjutnya Pak Dwi, silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak. Iya. Selamat pagi kawan Mojok. Perkenalkan, nama saya Rahmat Winanto. Saya biasa dipanggil Dwi. Saya bergabung di BBSPJI KFK dari 2018. 2018 ke 2023, sekitar 5 tahun ya Pak ya? Betul. Cukup lama juga. Sebagai apa Pak posisinya di Satpam BBSPJ KFK? Sebagai anggota dari pesan Pak Yudi. Oh, anggota dari Pak Yudi. Kalau boleh tahu ada berapa Pak memang anggotanya di Satpam BBSPJ KFK? Jadi di BBSPJI KFK itu kita punya 7. 7 anggota? 7 anggota, iya. Salah satunya wanita. Oh, 1 wanita dan 6 anggota pria ya Pak ya? Betul, iya. Kita sistemnya 24 jam. Pengamanannya 24 jam. Wah, iya. Jadi dibagi 2 menjadi 12. 12 jam, 2 shift ya Pak ya? 2 shift, oke. Jadi tiap grupnya tidak, grupnya itu kita punya 2 grup. Dibagi grup-grup dari 6 orang itu ya Pak ya? Betul. Berapa grup Pak? Tiga grup, berarti dua orang. Oh iya, iya betul. Yang satu yang satpam wanita itu tidak bergabung di grup? Jadi kalau satpam wanita khusus dia ditempatkan di area lobby. Oh iya, iya. Baik, nanti kita akan explore lebih lanjut ya Pak untuk pekerjaan dari satpam wanita itu. Nah, sebelumnya nih bisa ceritain gak sih Pak pekerjaan sehari-hari Bapak tuh sebagai satpam di BBSPJI KFK seperti apa saja? Jadi di BBSPJI KFK itu khususnya buat security-nya, iya, itu meliputi dari pengamanan lingkungan, pengaturan lalin, mm-hmm, penjagaan, di dalamnya ada penerimaan tamu, iya, dan itu semua kalau kita singkat itu menjadi Tur Jawali itu apa Pak kepanjangannya? Tur Jawali itu pengaturan penjagaan pengawalan dan patroli. Oke, berarti memang cukup lengkap ya Pak, ada mengatur juga, menjaga, mengawal, dan patroli tadi ya. Dan perlu saya tambahkan, silakan, jangan lupa semboyan satpam. Apa tuh Pak? 3S. Apa itu? Senyum, salam, sapa. Oh, jadi meskipun satpam harus biasa kan image-nya kalau satuan keamanan itu serem ya Pak? Berarti ini enggak ya Pak ya? Image-nya enggak serem dong? Orang itu harus disuruh senyum, disuruh sapa, dan salam.
Berarti ramah. Karena sifatnya kita melayani. Oh iya betul. Senyum salam sapa ya Pak. Betul. Itu untuk semuanya ya. Untuk semuanya. Oke. Baik. Tadi kan Pak Yudi juga bilang ini ada salah satu tugasnya itu pengaturan lalin ya Pak ya. Betul. Itu bisa jelaskan mungkin pengaturan lalin itu seperti apa? Atau mungkin Pak Dwi bisa menambahkan pengaturan lalin seperti apa? Untuk pengaturan lalu lintas biasanya kita lakukan pada saat pagi dan sore hari atau pada saat ada tamu yang datang yang masuk atau keluar. Jadi setiap pagi itu kita melakukan lalu lintas itu yang diatur lalu lintas jalan raya atau bagaimana Pak maksudnya? Jadi untuk pagi hari itu biasanya para pegawai yang masuk itu kita arahkan. Oh yang bawa kendaraan ya Pak ya? Iya betul. Kendaraan roda 2 maupun roda 4. Mengarahkan pegawai masuk, yang bawa kendaraan iya. Masuk ke gerbang. Karena yang di depan kita itu ramai ya jalan masuk. Dan pejalan kaki pun ada. Oh itu masuk juga ya? Keamanan, keselamatannya nanti kita seberangin. Oh terus menyeberangkan. Nanti kalau misalnya ada yang masuk itu mau ditahan dulu mobilnya gitu ya betul. Pak ya? Oke, terus tadi juga Pak Yudi sempat singgung mengenai patroli ya Pak. Itu juga rutin dilakukan? Rutin. Setiap hari? Setiap hari, 24 jadi 24 jam. Oh 24 jam patrolinya ya? Patroli. Oke. Jadi ya 12 jam lah kita patroli. 12 kali maksudnya? Oh 12 kali maksudnya? Maksudnya 12 cukup, kali. Itu minimal atau maksimal? Oh minimal, bisa lebih daripada itu berarti ya Pak ya? Bisa lebih. Oke, memang cukup ketat sekali ya itu pengamanannya. Itu kalau untuk patroli itu seperti apa Pak kegiatannya? Keliling-keliling sampai keluar-keluar atau bagaimana? Untuk patroli biasanya kita lakukan di lingkar area di seputaran BBKK, mengecek pintu-pintu atau pagar yang belum terkunci kita kunci atau ada lampu-lampu yang belum dimatikan kita matikan. Oke, berarti mengecek semua gedungnya ya di sini ya Pak ya? Itu masuk pagar-pagar keliling itu kita cek. Jadi mengecek ruangan, mengecek apakah barang elektronik masih menyala atau tidak itu masuk juga ke dalam tugas bapak-bapak sini. Oke, ada yang lain yang dicek Pak? Ruangan tadi kan ada listrik, ada apa lagi yang dicek Pak? Mungkin kita kan kantornya besar seperti kebun ini ya Pak ya? Iya. Ada mungkin dicek ada binatang-binatang. Bagaimana Pak? Jadi pernah di sini ada saya pernah ngalamin di sini ada ketemu sama ular. Ular? Oh iya. Mungkin kawan mojok di luar sana kalau yang tahu kantor BBSPJ KFA memang besar ya kan. Betul. Besar dan ada bagian tertentunya yang memang masih ada pohon-pohon besar dan hanya rumput ya Pak ya. Betul. Di situ. Ada ular juga berarti ya? Ada ular. Itu diamankan langsung Pak atau bagaimana kalau ketemu ular? Biasanya ya kita amankan. Kita kalau kita nggak bisa amankan itu kita arahkan aja ke itu. Ular diarahkan Pak. Diusir. Diusir. Oh ini maksudnya ada tugas bapak-bapak. Oke baik. Nah ini selanjutnya kan saya juga mau eksplor lebih jauh nih. Tadi Pak Yudi juga sempat menyinggung ada juga yang ditangani tuh tamu juga ya Pak ya. Ditangani BBSPJKF Pak. Nah kalau tamu ini kalau misalnya kawan mojok baru pertama kali datang itu biasanya tuh disambut satpam seperti apa langkah-langkahnya gitu sampai dia bisa masuk ke dalam gedung. Ya tentunya yang saya bilang tadi kita tetap melakukan 3S senyum salam sapa. Oh iya. Dan yang datang. Itu juga apa namanya kita punya portal itu selalu tertutup. Jadi nggak ada yang namanya tamu lolos. Itu portal ditutupnya jam berapa Pak? Portal ditutup 8:30 setelah karyawan atau pegawai masuk semua. Oh setelah itu tutup ya Pak ya? Mm-hmm. Jadi kalau masuk harus lapor satpam dulu? Nanti kalau bila mana ada tamu, kita senyum, kita salam, kita sapa, bapak tujuannya kemana, bapak dari mana. Iya. Tentunya pasti dengan pelayanan terbaik kita lah. Dan apa namanya... bisa kita bantu. Oke, ditanya dulu keperluannya apa ya Pak ya. Apa? Selanjutnya bagaimana setelah ditanya keperluannya misalnya mau ke pelayanan publik gitu? Nanti kalau sudah tahu dia mau kemana, nanti kita mohon izin untuk dimintai KTP-nya. Oke, dimintai KTP itu untuk apa Pak?
dimintai KTP untuk pendataan. Oh, didata juga? Betul. Oke. Didatanya apa aja Pak yang didata biasanya? Silakan Pak Dwi, dilanjut. Silakan. Itu kita pinjam untuk identitas diri, yeah, KTP maupun identitas yang lain kita pinjam, yeah, nanti kita tukar dengan visitor. Oh, ditukar dengan visitor ya? Dicatat, ya. Oh, dicatat dulu berarti? Iya, dicatat. Iya. Apa saja Pak yang dicatat itu di buku yang tamunya? Yang dicatat itu untuk waktu. Buku tamu berarti ada ya? Buku tamu juga. Catatnya. Dicatat di buku tamu, waktu, nama dari instansi. Asalnya ya? Asal. Nanti setelah itu kita berikan visitor untuk masuk ke dalam. Nanti keluar kita... minta lagi kembali. Ditukar lagi dengan yang lagi tadi dengan, apa namanya, kartu identitas yang di gitu ya. Itu kartu identitasnya apa Pak biasanya yang diperbolehkan untuk ditahan di situ? Biasanya KTP ya Pak Yudi? KTP. KTP asli. Harus asli ya? Harus asli. Oke. Asli maupun identitas lain seperti SIM. Oke, jadi kalau nggak bawa KTP bisa pakai kartu identitas yang lain, tapi tetap harus asli semua, iya, untuk ditukar dengan kartu visitor. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita lihat kan, kalau untuk kawan Mojok khususnya yang pernah datang ke BBSP JKFK, kalau udah masuk, terus datang ke Gedung Mentari ya Pak ya, itu ada lagi teman dari Pak Yudi dan Pak Dwi yang menunggu di sana ya? Itu satpamnya. Nah itu bisa jelaskan apa tugasnya itu seperti apa? Silakan Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Jadi setelah kita data, kita tukar visitor, ya, tamu itu kita arahkan, ya, ke Gedung Mentari. Di sana ada pelayanan publik. Ya. Di sana nanti bertemu dengan petugas security wanita atau security wanita. Oh yang tadi diceritakan itu ya, iya. Itu tugasnya seperti apa Pak kalau security wanita itu? Jadi tugas satpam wanita itu tidak jauh berbeda dengan satpam yang di depan. Yeah. Dia pendataan untuk identitas juga, lalu diarahkan dia mau kemana. Oke, didata lagi berarti ya Pak ya? Kembali. Itu untuk yang ke Gedung Mentari memang ada data lagi, data ulang lagi ya? Ada data. Data tamunya. Itu seperti apa Pak yang ngisi lagi buku tamu? Di Gedung Mentari itu menggunakan QR code untuk pendataannya. Pendataan diri. Oh, nanti tinggal scan lalu data lagi. Iya, betul. Itu di gedung lain juga seperti itu, Pak, dua kali itu pendataan. Di gedung lain tidak, hanya di Mentari aja. Oke. Kalau untuk tamu yang di gedung lain cukup pendataannya di pos utama. Di pos depan. Oke. Oh, kenapa ada dua kali pendataan, Pak, untuk yang di depan sama yang di sini untuk di Gedung Mentari? Oh, enggak, Pak Yudi. Silakan, ya, Pak Yudi. Karena tamu itu kan enggak selalu dia ke gedung utama. Iya. Dia pasti udah buat janji ke gedung lain karena gedung kita banyak. Oke. Okay. Jadi kalau ada yang ke Mentari, ya pendataannya di Mentari. Kalau di tempat lain pendataannya ada di kita. Okay. Jadi kita bisa tahu ini tamu mau kemana, mau kemana, mau kemana. Memang aktivitas di Mentari berbeda ya Pak dengan yang di gedung-gedung lain ya, begitu? Ya berbeda. Jadi istilahnya kalau di Mentari itu manajemennya ya. Oh iya. Manajemen. Ada jadi manajemen. Kalau di gedung-gedung lain tuh kan dia khusus lab. Oke. Lab. Jadi demi keamanan memang ada lapis kedua untuk pendataan lagi untuk di gedung, betul, Mentari. Untuk memastikan apakah betul dia ke gedung itu. Gitu. Oke. Iya. Nah kalau misalnya kawan Mojok yang pernah ke BBSP JKK juga akan lihat gerbang utama kami itu. Itu ada dua tulisan ya, berarti kan satu untuk Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi dan Kemasan, satu lagi Balai Diklat Industri. Jadi memang kita gerbangnya barengan ya Pak ya, dengan BDI? Betul, barengan. Kita berbarengan sama BDI gerbangnya. Itu penanganan tamunya juga ditangani oleh bapak-bapak di sini? Jadi berbeda kalau untuk tamu dan untuk BBSP JKFK kita yang menangani, iya, untuk tamu Balai Diklat Industri Jakarta satpam mereka sendiri. Oh, jadi memang di pos satpam itu ada dua satpam ya, satu ada untuk BBSP JKFK dan satu untuk BDI. Visitor juga berbeda. Visitornya nanti berbeda yang diberikan.
Kalau untuk BDI yang BDI iya, gitu ya, untuk BSPJKP. Buku tamu juga beda? Buku tamu juga berbeda. Buku tamunya juga berbeda, oke. Berarti memang ditangani oleh itu ya, berarti pas 3S itu langsung disaring ya Pak ya? Setelah 3S disaring, mau kemana gitu ditanyainnya. Mau ke BSPJKP apa ke BDI gitu ya. Oke, nah itu kalau misalnya kita kan di sini suka ada acara-acara kayak temu teknis ya Pak ya, pertemuan yang di sini yang tamunya datang satu-satu, itu tetap harus ngisi buku tamu ya Pak ya? Tetap. Karena itu tamu. Oke, meskipun rombongan juga tetap ngisi buku tamu. Kalau buat rombongan datang tetap ngisi kunjungan. Nah, cuman hanya yang bertanggung jawab. Artinya yang bertanggung jawab terhadap rombongan itu. Iya, mewakili yang penting yang asalnya mewakili. Dicatat. Tidak semua. Nanti penuh buku kita. Jumlah tamunya dicatat nggak sih Pak kalau rombongan gitu? Jumlah tamu kita satu kan kita gitu. Sudah apa namanya? Sudah koordinasi ya dengan yang mewakili itu ya. Iya, dia nanti ngasih tahu jumlahnya sekian, jumlah sekian, nanti kita catat. Oke, makin tercatat juga berarti ya. Betul, tercatat. Semuanya tercatat. Nah, kalau dilihat juga kita punya di pojokan itu ada masjid ya Pak ya. Betul. Masjid itu untuk publik ya Pak? Masjid itu ya untuk ada publik. Adanya emang di lingkungan kantor, tapi itu buat umum juga. Oke, berarti masyarakat umum bisa masuk juga untuk bisa menggunakan masjid itu ya? Karena ada aktivitas jumatan juga nantinya. Oke, itu jumatan ngisi buku tamu juga Pak? Ya, kalau jumatan nggak ngisi tamu buku tamu, cukup kita kasih kartu parkir aja buat keamanannya juga. Oh, kartu parkir aja? Kartu parkir aja. Jadi tamu-tamunya masuk lewat gerbang? Terus sudah gitu diarahkan ke masjid. Iya, untuk parkirannya kita arahkan diatur yang teratur, nanti kita kasih kartu parkir. Iya. Nanti kan ketahuan kalau misalnya nanti ada yang keluarga pakai kartu parkir kan, itu kan berarti harus dipertanyakan. Iya. Karena semua motor harus pakai kartu parkir di BBSPJ. Untuk keamanan juga berarti ya, Pak ya, kartu parkirnya ya. Gitu. Oh ya, waktu kita ngomongin tamu nih, kita punya beberapa gambar dan video terkait dengan tugas dari bapak-bapak sekalian. Mungkin bisa diputarkan ya, kita bisa nonton sama-sama nih untuk gambar dan videonya. Kita belum ditawarin minum ini. Mbak. Oh silakan. Silakan. Selamat pagi Mbak. Ya saya juga yang minum dulu kalau gitu. Ya. Ya. Ya, kita akan lihat video dan beberapa foto terkait dengan tugas dari keamanan di BBSPJKFK. Nah, ini satpam wanita yang diceritakan tadi ya, Pak Yudi ya? Betul. Iya. Itu ada QR code juga di belakangnya ya, Pak Yudi, untuk itu. Oh, ini QR code yang tadi diceritakan. Iya. QR code-nya berarti tinggal di-scan untuk ngisi daftar tamu. Betul. Oke. Okay. Ya, Bu Melia ya, dengan Bu Melia. Ini sedang melakukan 3S ini, senyum salam sapa ini. Oh iya, bentuk salah satu bentuk dari pelayanan satpam juga ya Pak ya. Pelayanan. Oke. Okay. Menerima tamu ini. Iya. Selanjutnya, ini apa Pak? Ini video tentang apa ini Pak? Oh yang waktu yang tadi dijelaskan ya Pak ya, pengaturan lalu. Iya, ini kita lihat kan cukup ramai ya Pak ya. Tuh ada orang lewat juga, ada masyarakat sekitar juga ya di jalanan itu. Oke. Ini di gerbang utama ya Pak? Ini gerbang utama. Oke. Video selanjutnya. Nah, ini ada Pak Yudi nih. Ya, kayaknya sih iya ini. Iya. Ini di fotonya gimana Pak? Ceritakan. Di samping kita nih. Emang pos kita itu sudah dilengkapi ya? Iya. Buat pelanggan-pelanggan, mau yang baru maupun yang lama, untuk mempermudah pelanggan, ini salah satunya pelayanan kita juga ini. Jadi kita punya aplikasi, namanya di dalam itu QR Code namanya. Oh iya, tinggal scan QR Code-nya ya? Buat bagi tamu yang mau bertanya, bisa buka di link itu aja. Oke. Lewat QR Code.
Pokoknya seputar BBSPJ KFK bisa di-scan aja. Nanti ada informasi di dalamnya ya, Pak ya. Informasi di dalamnya, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan ada di situ semua. Oke. Praktis sekali ya, Pak. Berarti nggak pakai lihat pakai HP, scan udah langsung ada di situ. Mudah sekali. Oke. Jangan lupa untuk ke gerbang yang utama tadi ya, Pak ya. Tetap yang dipakai gerbang utama. Iya. Baik, Pak. Nah, tadi kita kan juga ngobrolin tamu-tamu yang datang juga nggak cuma tamu-tamu untuk yang administrasi saja. Kalau kita kan BBSPJ KFK itu layanan jasa teknis ya, Pak ya. Pasti kan juga ada tamu-tamu berupa pelanggan yang pengen melakukan pengujian, melakukan kalibrasi atau melakukan permohonan dari jasa layanan yang lainnya. Itu ada nggak sih, Pak, yang pelanggan-pelanggan yang datang ke sini lalu di luar jam kerja gitu. Maksudnya jam 4 kan kita jam kerjanya selesai ya, Pak ya. Itu dia datang atau enggak dia datang pas hari libur gitu, ada enggak sih, Pak? Itu. Mau, ada. Jadi ada aja berarti ya. Kalau dia telat datang, misalnya datang jam 4 itu masih boleh masuk enggak sih, Pak? Jadi jam pulang kita itu kan jam 4. Iya. Kalau misalnya ada tamu datang jam 4, pelayanan publiknya sudah tutup, ya kita nggak bisa terima. Oke. Paling diinformasikan sudah tutup berarti ya, Pak? Iya, paling kita menawarkan sampelnya itu mau disimpan di sini apa mau dibawa lagi, nanti balik lagi di jam kerja. Oke, berarti diinformasikan ya oleh bapak-bapak sekalian sini gitu. Kalau jam layanannya memang sudah tutup gitu ya. Sampelnya boleh dititipkan? Boleh dititipkan atau nanti dibawa lagi. Oke. Nanti kembali lagi waktu jam kerja. Ada yang menitipkan sampel itu ya berarti ya, Pak? Ada. Ada juga ya? Karena kan mereka itu kan nggak selalu dekat. Ada yang jauh, iya. Dia udah jauh dari Tangerang ini dari mana-mana kan bahasa iya. Kita itu kan. Mungkin kejebak macet ya, Pak, pas ke sini. Nyampainya setelah jam. Udah buru-buru atau sampai sini sudah tutup. Mm-hmm. Jadi dia, mungkin mau dibawa lagi gimana? Mm-hmm. Ya lebih baik dititipkan saja. Nanti kan kita juga nanti yang ada di layar tadi QR code. Hmm. Ya, nanti dia bisa buka itu kan nanti. Oke, kalau iya. Kadang-kadang kan juga misalnya datang udah dari jauh-jauh penasaran gitu, aduh Pak, nanya kali ya ke Pak Satpam gitu. Pak, ini sebenarnya bisa enggak sih uji ini harganya berapa gitu kan? Itu bisa dijawab ya, Pak? Oleh Pak Satpam. Biasanya kita langsung arahan ke link tersebut tadi. Oh, tinggal lihat aja di sini gitu ya. Untuk okay. Uji sampel atau yang lain. Oke, okay, sama. Kadang kan ada pelanggan juga atau masyarakat yang menanyakan cara pembayarannya bagaimana. Iya. Itu tinggal di scan di situ juga ada ya, Pak ya? Betul. Oke, okay, informasinya. Iya, cukup lengkap sekali ini. Nah, mengenai sampel yang dititipkan, Pak. Itu saya mau tanya sedikit nih. Kalau sampel yang dititipkan itu didata juga atau tinggal titip aja sih, Pak? Demi keamanan, ya. Didata. Didata. Tapi perlu difoto juga KTP-nya nggak sih yang dititipin? Kalau KTP nggak perlu. Oke. Okay. Karena kan di situ udah jelas nanti dari PT mana. Oke. Okay. Ya dari PT mana, terus jam berapa, hari apa, yeah. Ada pembukuannya di situ. Berarti titip aja, berarti titip barangnya ya? Titipnya, menyimpan saja gitu. Oke. Nah itu kalau tanggung jawabnya, apakah nanti kalau misalnya ada barangnya kurang atau barangnya rusak, itu jadi tanggung jawab Satpam juga atau bagaimana, Pak? Jadi kalau untuk penitipan barang sampel yang dititipkan ke kita, kita tidak bertanggung jawab untuk kerusakan atau sebagainya. Oke. Okay. Karena pada saat menitipkan barang biasanya itu sudah terbungkus rapi dari sana. Oke. Okay. Jadi hanya memastikan kalau barang itu aman aja ya, Pak. Aman dan okay. Terjaga kita simpan karena iya. Kita juga punya ruangan khusus iya. Untuk menyimpan barang tersebut atau sampel tersebut. Termasuk juga ekspedisi ya, Pak ya. Kalau misalnya kan sekarang kalau orang menguji atau mau terutama uji sih, Pak, uji atau kalibrasi barangnya bisa dikirimkan, itu juga bisa dititipkan juga ya, Pak? Bisa dititipkan,
biasanya ekspedisi kalau misalnya, di luar jam kerja ya Pak ya? Kalau di luar jam kerja, misalnya di luar jam kerja atau hari libur, kita terima lalu kita simpan. Sampai kapan itu Pak disimpannya? Kita simpan sampai pada saat nanti jam kerja itu ada petugas yang mengambil. Oke, berarti sampai dengan jam kerja berikutnya ya Pak ya? Betul. Kalau libur panjang juga berarti disimpan terus di tempat apa? Iya betul, di ruangan tersebut. Iya, libur panjang juga tetap ya Pak, patroli dan pergantian kerjanya? Kalau itu sudah jadi rutinitas kami. Oke, jadi kapanpun memang bisa diterima itu sampel dan titipan itu. Nah, kalau yang sekarang itu kan yang mengirim sampel, masalah-masalah sampel titip juga Pak, itu kan nggak cuma yang bentuknya kecil ya. Ada juga sampel yang besar seperti tangki air ataupun sampel barang kimia lainnya, itu kan memang besar. Itu juga kalau misalnya mau datang dengan kendaraan besar atau kontainer, apakah harus berkoordinasi dulu dengan Pak Satam atau bagaimana Pak? Biasanya kalau di sini. Silakan dijawab. Mungkin jadi setiap ini ya apa? Setiap kendaraan besar yang datang, biasanya kita terkoordinasi dengan petugas pelayanan publik. Kita diberi tahu bahwa akan ada kendaraan besar yang datang. Biasanya kita melakukan pengawalan. Oke. Dari depan Jalan Raya Bogor ya. Oh itu dikawal ya Pak ya? Iya kita kawal. Ya, itu karena termasuk yang terjawali itu pengawalan. Pengawalan itu, oh iya ini pengawalan itu maksudnya ya. Karena tempat kita, kantor kita itu berada di dalam. Iya. Jadi jalannya juga hanya muat dua jalur. Dari jalan besar langsung ke jalan kecil gitu kan Pak ya? Kabel yang melintang, kita kawal biar arus lalu lintas juga lancar. Oke, itu dikawalnya pas datang dan pas pulang ya? Betul. Oke, itu dijemput berarti Pak ke jalan raya? Iya, biasanya kita koordinasi, misalnya sudah sampai depan, kita langsung meluncur ke sana, kita kawal. Iya, untuk barang-barang besar itu apakah termasuk dengan bongkar muatnya juga Pak? Itu. Misalnya ada barang besar seperti tangki air gitu, mau turun dari itu dari tangkinya, dari apa namanya kontainernya, itu apa dibantu juga oleh Pak Satpam atau nanti ada petugas khususnya Pak yang akan menurunkannya? Jadi kalau pihak dari Satpam itu hanya sekedar mengawasi, nanti saja ya. Ada lagi yang pihak yang membongkarnya. Okay. Ada tim ya, khusus pengawasan, tim lain yang bongkar. Oke, berarti memang sudah dikoordinasikan sebelumnya Pak, sebelum datang ya. Betul. Tadi kan juga Pak Dwi sempat cerita kalau untuk yang mau ngirim barang besar tidak perlu berkoordinasi dengan Satpam karena nanti biasanya mereka langsung berkoordinasi dengan tim teknisnya ya. Betul. Jadi Satpam dapat informasi dari tim teknis di BBSPJ Kepa. Cuman kadang-kadang juga ya, kalau datang itu nggak seluruh bongkar karena kan datangnya malam. Iya, nah biasanya malam iya. Paling tidak dia nanti bongkarnya besok pagi. Menunggu sampai pagi. Menurunkannya? Pagi. Menurunkannya juga mereka sendiri yang menurunkannya. Bisa mereka sendiri kalau dibawa tim, bisa juga dari orang-orang kita. Dibantu juga dengan Bapak? Dibantu. Oke, jadi setelah dikawal pun dibantu untuk nurunin juga ya Pak ya? Dibantu untuk nurunin, tapi bukan pihak Satpam yang bantu nurunin, kita cuma pengawasan aja. Oh pengawasan aja? Pengawasan dan pengawasan. Berarti kalau ada barang datang malam-malam itu biasanya sudah siap juga ya Pak dengan tim yang bantu nurunin juga? Kalau dia bisa turunin malam, dia turunin kalau dibawa tim. Karena kan kalau malam nggak ada orang. Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada orang ya dia pasti nuruninnya pagi. Oke. Tunggu ada orang yang buat. Taruh aja gitu ya. Karena kan barangnya itu kan kalau pakai kendaraan besar kan barangnya itu kan besar juga. Kita kan ada pengujian tangki juga Pak Dwi ya. Ya betul. Terus nanti ada apa karbidra. Ya. Lanjut. Ada karbida juga ya. Oke. Itu kan juga harus hati-hati kan handlingnya ya Pak ya, nggak bisa sembarangan juga. Nah kalau untuk tadi kan kalau untuk datang apalagi ekspedisi bawa barang berat malam-malam gitu, nah udah gitu kan Bapak bantu Bapak di sini bantu untuk mengawal dari jalan raya, kadang juga bantu untuk mengawasin handling juga ya Pak tadi, tapi kadang-kadang ya Pak ya.
Nah itu ada ongkos tambahan nggak sih Pak, kalau misalnya mau kirim malam-malam gitu di luar jam kerja ke Pak Satpam? Free ya? Walaupun iya, walaupun ada, kita nggak akan terima. Wah. Nggak akan terima. Karena kita sudah zona integritas. Karena sudah tugas dan zona. Oke, okay, iya. Karena kita sudah zona integritas. Iya. Betul. Iya. Hubungannya dengan WBK. Wah, tahu ya Pak WBK? WBK itu memang apa Pak? Mungkin kalau mau coba luar sana perlu info. Apa itu zona integritas WBK itu apa? Ya, Pak Dwi, tahu nggak WBK? WBK itu saya tahu singkatan ya Pak Yudi. Iya. Wilayah bebas dari korupsi. Oke. Kepanjangan artinya ya. Iya, kepanjangannya. Wilayah bebas dari korupsi. Jadi memang tidak ada tambahan biaya lain ya, Pak ya. Iya, lagi pula kita itu kan mau menuju BBM juga. Betul. Oke, berarti juga paham ya Bapak-bapak di sini. Kita udah ada zona integritas dari WBK menuju BBM. Itu boleh tahu apa, Pak? Kepanjangannya, Pak, BBM. BBM. Wilayah birokrasi bersih melayani. Luar biasa. Jadi memang untuk yang zona integritas ini sudah sampai di lini terbawah ya, dengan bapak-bapak di sini sudah sadar untuk melakukan tugasnya, sudah tidak perlu lagi untuk yang namanya tambahan biaya ya Pak ya. Betul. Sudah bisa melakukan pelayanan dengan sepenuh hati, mulai dari pengawalan hingga handling juga bisa tanpa ada tambahan biaya. Nah, sebagai informasi juga untuk kawan mojok luar sana, kami selain menerapkan zona integritas dalam pelayanan kami dari WBK, sekarang predikat kami menuju WBBM, kami juga telah tersertifikasi dengan sistem ISO 37001 Pak. Gitu. Jadi kan sistem informasi anti penyuapan juga. Jadi memang BBS-BJKFK sangat berkomitmen untuk menjadikan BBS-BJKFK sebagai zona integritas seperti itu. Ya, baik. Sekarang Pak, saya mau tanya juga kan ini tadi kita berbicara mengenai garda depan pelayanan publik ya, BBS-BJKFK sebagai satpam yang posnya itu paling luar, berarti kan memang jadi orang pertama yang ditemui oleh masyarakat ya Pak. Kira-kira pertanyaan dari masyarakat ada nggak sih Pak yang sampai ke satpam ini? Bisa diceritakan nggak sih Pak? Apa saja gitu? Ada pertanyaan atau misalnya interaksi dengan masyarakat itu seperti apa Pak? Oh, Pak Yudi. Silakan. Jadi biasanya masyarakat menanyakan tentang pengujian untuk jasa layanan ya. Betul. Kadang masyarakat juga belum tahu ini kantor apa atau. Nah, biasanya begitu kan Pak ya. Nanyain ini kantor apa sih gitu. Iya. Dijelaskan ini tuh seperti biasa apa kita, biasanya. Kita jelaskan di sini tempat pengujian dari kemasan sampai kimia. Oke, dijelaskan itu kemasan ya Pak. Dan kimia. Mungkin ada yang nanya gitu, kalau misalnya ada pembangunan, kita kan ada pembangunan gedung di situ ya. Itu juga nanya-nanya nggak sih Pak, gedungnya gitu, ini gedung apa gitu? Nanya-nanya juga. Oh iya, nanya-nanya ya gedung baru itu ya untuk digunakan untuk apa gitu. Ada pertanyaan seperti itu ada, juga ya. Iya. Kalau untuk kayak nanya-nanya lowongan, nanya-nanya ada program magang, itu juga ada Pak? Oh, ada. Untuk lowongan ada Pak Yudi ya? Bisa nih Pak, ke Pak Satpam mungkin, kalau mau job di luar sana juga kalau mau tahu. Jadi biasanya kita kasih informasi untuk lowongan pekerjaan, biasanya langsung kita arahkan ke website BBS-PJIKFK. Oke, karena informasinya ada di sana ya? Nah, kalau ada pembukaan sekali informasi ada di sana. Kalau untuk PKL atau magang, karena di sini terjadwal, biasanya kita koordinasi dulu dengan pimpinan. Misalnya di bulan apa yang ada lowongan magangnya, magang atau PKL. Oh, nanti diinformasikan kan Pak dengan masyarakat yang nanya gitu. Karena di sini selalu penuh yang magang. Laris berarti dong Pak. Biasanya yang magang itu ya dari luar daerah juga ada, karena dia udah bikin apa? MOU biasanya. Oke. Yang dari luar daerah ada juga yang sempat datang untuk nanya magang gitu Pak ke Bapak, Bapak di sini. Kalau luar daerah enggak ya? Biasanya kalau luar daerah itu udah otomatis. Oke. Jadi kadang-kadang dia udah langsung datang gitu, kita mau PKL bulan ini, hari ini gitu. Oke, langsung datang biasanya ya. Langsung datang. Kalau tadi kan ada yang nanya-nanya mengenai ini apa gitu kan, terus misalnya ada lowongan magang atau enggak. Kalau yang komplain ada nggak Pak, kira-kira komplainnya ke satpam? Iya, ini Pak Yudi pernah ngalamin itu?
pernah ngalamin mungkin Bapak Pak Yudi atau Pak Dwi gitu kan sebagai yang paling depan nih kan posnya juga paling depan ya. Kalau misalnya masyarakat mau komplain sebelum komplain ke dalam kan pasti ketemunya Bapak dulu kan. Ada nggak sih? Pasti kan ada yang ada ke depan. Gitu. Ya, diomelin. Ya contohnya lu, waktu pembangunan ada gedung Pito Parmaka ini selama setahun. Ada aja Pak. Rutin ya, berarti dong. Ya itu, kita kan ada waktu pembuatan itu ada paku bumi yang suaranya tengah malam berisik, getar ya. Getarannya luar biasa. Iya. Terus jalanan jadi kotor. Karena apa namanya mobil-mobil tanah itu kan bolak-balik bolak-balik. Iya. Ya kita udah siap aja nerima komplainan dari warga. Kalau biasanya komplainnya diapain Pak? Kalau ada komplain itu? Ya, kita tampung aja. Nanti kita sampaikan ke pimpinan biasanya. Kalau bisa kita tanganin, kita tanganin. Iya. Kalau nggak bisa ya kita laporkan ke pimpinan. Biasanya sih kalau yang bisa ditanganin itu seperti kayak jalanan kotor karena bekas mobil itu kan. Yang bertanggung jawab itu kan kontraktor ya. Iya. Jadi kontraktor itu punya tim kebersihannya sendiri. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya ada warga yang komplain masalah jalanan kotor banyak banget, kita tinggal lapor aja ke kontraktor. Nanti dari kontraktornya mempersiapkan tim kebersihan buat hari itu juga dibersihkan. Oke, okay. Jadi cukup lapor ke Pak Satom pun bisa sampai ya itu informasi kontraktor sampai bisa sampai jalanannya bersih juga ya. Iya. Karena itu tanggung jawab mereka juga. Iya. Berarti kan di sini kan bisa kelihatan juga nih bapak-bapak juga punya peranan di situ ya untuk menghandling komplain, ya, untuk meneruskan informasinya ya Pak. Ya. Tapi ada banyak juga berarti yang bisa tertangani ya komplain, meskipun komplainnya langsung nggak langsung ya, tapi ke Pak Satpam dulu juga ada juga berarti ya yang gitu yang bisa tertangani. Biasanya komplain itu kita dulu ya Satpam dulu yang iya. Satpam dulu terus. Pernah juga ada kabel-kabel yang putus pada saat kendaraan besar masuk. Itu berarti warga ngomelnya ke Pak Satpam? Biasanya langsung ngomong ke kita langsung koordinasi dengan pihak PLN. Oh, langsung dikoordinasikan sendiri dengan bapak-bapak ini ya? Iya, kita laporkan dulu ke pimpinan. Oke. Okay. Nanti pimpinan, apa namanya, menghubungi pihak PLN, nanti PLN langsung datang ke tempat yang apa namanya kabel putus itu. Berarti informasi-informasi dari bawah juga bisa sampai ke bisa dengan Pak Dwi dan Pak Yudi dan rekan-rekan juga ya dari Satpam. Oke, itu juga untuk apa menampung komplain dan keluh kesah warga juga ya Pak ya. Bisa ada di situ. Nah, kan tadi juga sudah dibilang Pak Dwi dan Pak Yudi bekerja sudah lama nih. Ada yang 13 tahun, ada 5 tahun yang kerja di sebagai Satpam 2 BSD JKFK. Bisa diceritakan nggak sih Pak untuk suka dukanya? Mungkin satu-satu ya Pak ya, suka duka pekerjaannya itu seperti apa? Dari mana dulu nih maunya? Dari senior dulu. Senior dulu, silakan Pak Yudi. Suka dukanya gimana Pak? Iya, jadi Satpam 2 BSD suka, tergantung kitanya ya. Semua kerjaan kalau kita ikhlas kita suka semua. Ya kalau bicara dukanya lah, ya yang namanya Satpam ya, kadang-kadang orang-orang tidur nyenyak di rumah, kita semalaman nggak tidur sampai pagi. Resiko pekerjaannya Pak ya? Dinyamukin, terus nanti belum hujan. Iya. Nah, kadang-kadang kendala dari lingkungan juga ada. Iya. Kadang-kadang di depan pos itu kan suka ada aja tongkrongan-tongkrongan anak sekolah yang ngumpul pada di situ. Iya. Pernah sampai tawuran itu. Oh iya, memang resikonya cukup ini juga ya Pak ya. Iya. Cukup rumit berarti jadi Satpam itu. Ya ini namanya anak sekolahan ya, kalau udah ketemu sekolah lain ya ujungnya seperti itu. Itu mendamaikan tawuran juga Pak? Ya, kalau bisa kita damaikan, tapi kalau nggak bisa kita menghubungi dari pihak kepolisian. Oke. Okay. Gitu. Ya, pernah saya sekali sih ini cerita. Silakan Pak. Jadi, ada anak sekolahan berkumpul di satu warung itu di depan pos. Iya.
Nah, itu pas saya lihat itu dari ujung sana tuh udah bawa samurai, bawa parang samurai, banyak. bawa parang yang besar. Iya. Nah, saya kebetulan emang lagi di situ. Lagi jaga. Nah, saya buat mengantisipasi gitu biar nggak ada keributan, saya usir itu dua-duanya. Yang pihak yang ngumpul saya usir, kamu udah jangan di sini lagi, kamu pergi ke sini, ini wilayah saya sendiri. Iya. Nah, di sana udah pegang ini parang, parang bilang iya. Kamu mundur, kamu mundur. Iya. Yang namanya anak begitu nggak ada mundurnya, tetap aja maju. Itu enggak, berarti ada resiko dibacok juga dong Pak waktu itu. Resiko tuh selalu ada yang namanya kita kerja di suatu lingkungan ya. Tapi kan ya sebisa mungkin kita tenang lah menghadapi sesuatu. Tapi waktu itu bisa teratasi keadaannya. Alhamdulillah bisa, dan yang bawa pisau bawa parang itu bisa mundur. Karena cuma dua orang yang ngumpul ini nggak bawa apa-apa, masalahnya cuma modal berani doang. Tapi kan daripada itu kalau terjadi ya Pak akan menimbulkan resiko dan korban yang lebih parah lagi. Iya betul. Jadi waktu itu langsung dibubarkan oleh Pak Yudi. Dibubarkan karena itu lingkungan kita, kita yang bertanggung jawab. Baik, berarti kalau sukanya memang Pak Yudi menganggap kerjaannya itu kerjaan kayak kerjaan favorit ya Pak ya, dikerjakan dengan sepenuh hati gitu. Pantesan aja Pak, awet. Awet. 13 tahun ini bekerja kan. Badannya juga tambah gede. Ya. Awet dan betah ya Pak ya untuk kerja di BBSD KMK. Alhamdulillah betah, karena kita kerja di sini tuh sistemnya kayak keluarga gitu. Oke. Keluarga. Kekeluargaannya erat ya. Erat sekali. Emang apa aja yang berkesan Pak kekeluargaannya di BBSPJ KFK seperti apa? Jadi gimana ya, orang-orang itu nggak ada yang sombong gitu, ramah-ramah. Wah iya. Karena kita kayak kadang-kadang kalau kita bengong lihat meja kosong ya ada aja nggak sih. Makanan lu itu bukan termasuk ini loh, penyuapan. Kita yang ngasih ke pasar pal, ya kan, bukan orang luar. Iya, saudara yang ngasih kan, bukan orang luar. Iya, kayak kalau itu juga Pak ya, kalau bulan puasa ada aja takjil ya Pak ya, betul. Buat buka. Iya betul. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi sahur buka, alhamdulillah udah ada aja. Oke. Baik-baik sekali orang. Pantes betah ya. Moga-moga terus ya Pak ya sampai Amin. Nanti sampai Amin. Nanti waktu pensiunnya. Nah, kalau Pak Dwi gimana Pak? Suka dukanya kerja di BBSPJ KFK? Nah, kalau untuk suka dukanya, sukanya ya kekeluargaannya di sini memang benar. Iya. Terus selama 5 tahun juga bekerja ya sudah merasakan itu. Karena areanya luas iya. Dan masih banyak hijauan ya, pohon-pohon masih banyak tuh. Senang banget saya. Apalagi kalau pagi burung-burung itu. Oh, karena suasana kantornya ya, sukanya juga. Suasana kantor juga enak buat saya. Kalau untuk dukanya, saya pernah, bukan saya ya, kita semua pernah ngalamin COVID-19 ya, COVID-19 ya. Jadi ya, itu pada saat waktu itu semua orang, semua pegawai itu berada di rumah. Kita bukan terpaksa memang karena sudah kewajiban, kita tetap bekerja. Tetap masuk, waktu itu tetap kan kita masuk. Juga ada WFH bergiliran ya Pak ya. Betul. Ada yang di saat di rumah, ada yang ke kantor. Kalau pas tahun ini terus ya? Tapi kalau security itu kan nggak ada WFH-nya. Iya. Itu yang pengorbanan ya Pak ya. Kalau pengorbanan dalam pekerjaan, siku pekerjaan. Security-nya WFH, siapa yang jaga? Oke. Okay. Jadi waktu itu dengan tim yang sama Pak. Betul. COVID-19 itu tim iya. Yang 6 orang itu tetap berjaga. Iya, betul. Konsisten ya Pak ya berjaga di situ. Kita pulang ke rumah padahal kita ngantuk, sangkanya jangan deket-deket aku, jangan deket-deket aku istri. Menghadapi resiko itu ya Pak ya, menghadapi resiko COVID itu, yang lain bisa menghindari dengan adanya pembatasan jam kerja. Kalau dari bapak-bapak sekalian tetap ya, tetap harus sesuai seperti biasanya. Ya, memang kalau kita lihat sih memang resiko ya Pak ya, dan pekerjaan itu yang harus dihadapi. Tapi selama 5 tahun bekerja ini betah ya Pak berarti? Alhamdulillah betah. Ya semoga ya Pak ya, semoga. Saya sangat bersyukur bekerja di sini. Oke, okay. Ya baiklah. Mungkin sebelum kita akhiri nih, kita udah banyak ngobrol nih. Saya jadi banyak tahu nih, sedikit banyak kawan Mojok udah tahu kan tentang pekerjaan satpam di BBSPJ KFK yang gak
nggak seperti yang kelihatannya dari luar lah gitu. Kalau kita ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak sekalian tuh kan kayaknya pekerjaannya cukup banyak ya kalau kita lihat. Sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Yudi dan Bapak Dwi bisa ngasih kata penutupan. Ya. Pak Yudi dulu, silakan Pak, ke kawan mojok luar. Buat kawan-kawan security, tetap semangat, bekerja setulus hati, dan jangan lupa semboyan kita 3S. Tetap ya Pak. Senyum, salam, sapa. Silakan Pak Dwi. Semangat selalu kawan-kawan dan selalu kompak. Wih, berarti Pak Yudi dan Pak Dwi menyemangati kawan-kawan rekan-rekan satpam di luar sana ya untuk terus bekerja. Betul. Ya karena memang kalau saya bisa simpulkan dari obrolan kita kali ini, tugas satpam itu selain ada resikonya, resiko yang cukup berat, nggak cuman resiko dari pekerjaan dan resiko badan aja Pak ya, tadi ngantuk segala macam, tapi ada resiko juga nyawa dan resiko terluka juga ya Pak ya, itu dalam pengamanan. Dan juga kalau kita lihat, ternyata satpam di BBSP JKFK tidak hanya melakukan tugas pengamanan, tapi juga sebagai perwakilan dari petugas publik di garda paling depan, karena mereka juga mulai dari mengamankan sampel ya Pak, sampel-sampel titipkan, juga untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat, menampung keluhan-keluhan, menampung kalau ada informasi-informasi, memberikan informasi seputar dari layanan publik BBSP JKFK, juga mereka kerjakan juga. Jadi kalau kita lihat tugas dari satpam di BBSP JKFK memang tidak hanya sekedar satuan pengamanan juga, tetapi merupakan pelayanan publik yang paling depan. Tugas yang sangat kompleks sekali dan memang patut kita hargai. Ya, demikian kayak kiranya dari obrolan Ayo Mojok kita kali ini. Saya harap kawan-kawan mojok luar sana bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting dari pembicaraan kita kali ini ya Pak ya, Pak Dwi dan Pak Yudi. Terima kasih banyak juga buat Pak Yudi dan Pak Dwi untuk meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya kali ini. Jangan kapok-kapok kalau saya undang lagi nanti. Siap. Kalau untuk ada misalnya topik-topik selanjutnya yang berkaitan dengan satpam BBSP JKFK. Baiklah kawan mojok luar sana, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dari tayangan podcast kami. Jangan lupa juga untuk komen kalau misalnya ada usulan untuk topik-topik yang akan kami angkat di podcast selanjutnya. Saya Femi Sukmaretiana, undur diri dulu dari Ayo Mojok. Ya, sebelumnya kita angkat juga sama-sama. Salam mojok.